Susah sih, karena kan kalau ada penonton kan kayak lebih ada semangat gitu ya. Ini kita kayak ya latihan biasa gitu, dengan semangatnya, tapi ya udahlah kita bisa. Ya itu sama-sama susah, sama tanding di ada penonton juga, sama-sama ribet, nyiapin properti buat tanding, malah ini lebih ribet, karena kan virtual harus apa ya? Wow, bilangnya harus ya, apa? Ya ayo, kita ya bisa jadi, ayo. Harus ya, lebih totalitas ya, lah, ya, gitu harus totalitas lah. Biar maksimal biar gitu, ya, ini kalau di pertandingan di arena pertandingan kan ya udah disiapinnya itu ya gunakan dengan yang ada, paling tambahan dari kita sendiri. Kalau ini kan kita siapin dari dekornya segala macam, jadi lebih susah. Fisiknya kan udah pasti, udah lama gak latihan, udah tau-tau udah tanding nih, ketua lagi. Waduh, ya gak? Fisik gak genjot, harus bisa kuat fisiknya, latihan terus. Persiapannya sih lama, sampai capek. Persiapan yang pasti setahun dari terakhir Imlek 2020 Imlek 2020 sampai ketemu Imlek 2001, ulang tahun masih COVID. Kita nggak latihan sama sekali, nggak ada event. Jadi begitu toto ada pertandingan virtual ya sudah, napas kita lah yang ngos-ngosan. Peluang juara yang pasti kita berusaha sebaik mungkin menampilkan yang terbaik. Urusan juara atau tidak itu hanya Tuhan yang mengatur. Insya Allah kita bisa menang. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin. Apapun terjadi kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, ya enggak? Yang pasti jangan lupa nanti ada lomba favorit yang like terbanyak, like. Jangan lupa Kong Ha Hong. Kong Ha Hong. Like guys, jangan lupa ya. Biar juara. Ayo dukung Kong Ha Hong terus. saya kalau virtual itu agak sedikit susah, karena kenapa ya, kita nggak ada finishnya. Dalam artian kalau pertandingan live, kalau live kita bisa ada target nih, dan mau nggak mau kita harus berjuang mati-matian di hari hanya. Tapi kalau virtual atau di video itu lebih ke bebannya berhari-hari, karena di tag berulang-ulang sampai kita bisa bermain dengan sempurna. Itu sih perbedaannya. Jadi lebih baik lebih suka dan untuk pertandingan yang live daripada virtual. Itu dari saya. Persiapannya terlalu mepet sih, soalnya kan pengumuman pertandingan virtual terlalu dekat juga. Kita kan selama pandemi ini kan udah jarang latihan, soalnya kan belum ada izin dari pihak berwajib gitu. Jadi persiapannya kurang, tapi kita berusaha semaksimal mungkin menunjukkan yang terbaik. Masalah pandemi ini kan kita kayak mulai dari nol, jadi mungkin dari fisik kita normalin dulu, terus ya tinggal kayak latihan terus. Saya tambahin sedikit, kalau dari segi persiapan untuk segi pertandingan virtual yang pertama kali ini memang tergolong sangat mepet, karena kan kita dikasih info itu sekitar 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu kita berlatih untuk mengembalikan fisik yang setahun yang lalu. Jadi kita nggak latihan itu selama kurang lebih waktu 1 tahun. Jadi untuk mengembalikan fisik yang 1 tahun yang lalu itu luar biasa. Belum lagi kita ada cedera atau feel untuk bermain barongsai pun mengembalikannya agak sedikit susah. Jadi ya mau nggak mau kita persiapannya butuh sangat-sangat matang biar tampil sempurna. Untuk peluang juara kalau dalam segi pertandingan baik live maupun virtual itu sementara rata ya, peluangnya masih sama, dihitung di atas kertas itu sama. Tapi dari segi permainan kita pasti yakin kita bisa jadi yang terbaik. Itu aja sih. Kalau dari segi permainan maupun dari sesama tim sendiri pun juga sama. Saya juga pasti bisa jadi yang terbaik. Ya, kalau di pertandingan live kan kita tahu, soalnya kan dari sebelum pertandingan kan kita bisa lihat tim-tim lain kan kita latihan bareng gitu kan. Oh, kita tahu nih mereka latihan kayak gimana, jadi kita kira-kira main gimana juga tahu. Kalau pertandingan virtual ini kan kita nggak tahu, jadi tergantung juri aja.